Diketahui, diagram batang di bawah ini merupakan diagram data nilai ulangan matematika kelas 6. Ditanyakan, tentukan modus data di atas. Apa itu modus? Dalam hal ini, modus data ialah data yang memiliki frekuensi terbanyak, atau dengan kata lain, data yang terbanyak pada kelompok itu. Dalam kasus ini, ada data nilai. Data nilai yang terbanyak adalah pada nilai 70, yaitu ada 8 siswa yang memperoleh nilai 70. Sehingga modusnya adalah nilai 70 itu dengan frekuensi sebanyak 8 siswa. Sehingga kesimpulannya, modus data di atas ialah 70.